perkenalkan, gue Maman Abdurrahman dan gue akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Dan aku Riko Simanjuntak, ku jawab semua pertanyaan kalian. Dari @firman_krip10, Bang Riko, apa mau enggak jadi legend di Persija? Enggak. Tentunya kalau dibilang legend, siapa sih enggak mau? Semua pemain pasti pengen bertahan di Persija karena ini tetap salah satu klub terbaik yang ada di Indonesia, ya. Klub besar juga, tapi kembali lagi rezeki kita enggak ada yang tahu. Itu kalau ditanya dari hati sih, pengen juga. Oke. Ini dari @AR_Rojak745. Pertandingan yang menarikkan menurut kalian saat melawan apa dan dari sisi apa? Oke, buat saya pertandingan yang menarikkan dan berkesan sampai sekarang buat saya pertandingan ketika tahun 2018 Persija melawan Sriwijaya, karena pada saat itu kita butuh kemenangan dan di menit-menit terakhir saya mencetak gol dan akhirnya kita bisa menangkan pertandingan dan kita jarak nilai kita sama PSM semakin dekat dan itu yang membuka Persija menjadi peluang juara. Ya kalau saya pada saat lawan final lawan Bali Piala Presiden, karena gimana saya baru gabung sama Persija juga dan Persija juga sampai ke final juga, dan situ disaksikan sama kedua orang tua saya juga dan keluarga lain saya datang ke Indonesia untuk mensupport saya dan kita berhasil juara di Piala Presiden. Kan sekarang main di Persija yang jauh dari rumah, gimana perasaannya apalagi sejak pandemi seperti ini? Ya rasanya sih agak sedih juga ya, karena selain jauh dari keluarga juga tentunya ini lagi masa-masa pandemi. Memang aku udah terbiasa dari dulu berkarir jauh dari keluarga, tapi beda saat ini karena masa-masa pandemi, jadi suasananya agak berbeda sih, agak lebih sedih sih. Oke, itu tadi dari @Alminda. Ini dari @Sanfajar buat Pemaman. Adakah perjuangan saat jadi ya? Perjuangan pasti ada ya, dari pertama kali main bola dan beberapa kali ketika ikut seleksi pun harus dicoret, harus dari seleksi dari klub ini pindah ke klub yang lain, dan itu benar-benar harus punya mental yang bagusnya, karena kalau ketika kita seleksi tidak masuk dan kita frustasi, ya mungkin saya tidak ada sekarang, dan alhamdulillah ketika saya melewati rintangan itu saya bisa melewatinya dan akhirnya sampai sekarang saya bisa bermain. Yang penting mental dari teman-teman harus terus. Terima kasih. Dari @Rawi_KCBJ603, Bang Riko dan Mama, kan lagi ramai balap liar. Kira-kira kalau Bang Riko dan Mama, anak siapa nih? Dia udah jelas lah. Udah jelas senior, maksudnya kalau lawan pasti ngalah. Namanya senior, lawannya gimana? Bang Mama. Karena kan diikat, dia diikat, dia satu kaki, gue dua kaki. Oh, bilang bang mamanya nggak ikhlas juga, bang maman. Gak usah gitu lah, kali-kali kasih. Coba, makasih senior tetap. Kita kan ini keluar. Ini gue sedih sih. Orang gak ada aja. Pasti Riko lah. Riko pasti. Bang Maman lah. Bang Maman gak mau. Oke, lanjut. Winnie Fos. Kota Riko. Kenapa 5 tahun yang lalu sombong kok tolak Persija, sombong. Siapa sih yang berani nolak Persija? Ah itu dulu. Karena pada saat itu memang bisa diketahui komposisi yang ada di Persija itu semua pemain terbaik yang ada di Indonesia semua. Itu makanya saya tahu diri juga saya belum siap pada saat itu yang bikin saya belum siap untuk berada di keluarga Persija. Gimana sih rasanya memperkuat Persija sudah lama ini dengan durasi cukup lama, suka dukanya yang pasti suatu kebanggaan, karena di usia saya yang waktu itu 33 kalau nggak salah, tapi Persija masih percaya sama saya, tepatnya kontrak saya
sampai sekarang itu suatu kebanggaan buat saya, apresiasi juga buat diri saya sendiri. Terus kalau dukanya, dukanya sih pasti banyak lah, yang seperti yang saya tadi bilang, ketika kita bertanding kalah itu yang sangat mengecewakan buat saya, karena kita mengecewakan banyak supporter. Apalagi kan Persija punya supporter yang luar biasa banyak. Tapi untungnya ketika kita kalah mereka sangat dewasa, mereka hanya memberikan apa namanya memotivasi. Lagi Bang dari Dimas Prambier. Cara menjaga mood atau fisik bisa sampai usia saat ini masih bermain dengan apa yang sudah dicapai selama ini? Kalau saya sendiri sih pertama buat saya disiplin. Semuanya disiplin waktu, disiplin pola tidur, pola makan, istirahat, semuanya harus disiplin. Ketika itu semuanya disiplin dan ketika kita menghargai profesi kita, insya Allah kita akan dihargai oleh profesi kita. Dan akhirnya saya bisa bermain sampai seusia ini ya karena disiplin itu. Pola makan, pola istirahat saya, tidur saya, dan latihan saya pun ketika di luar latihan tim saya juga melakukan apa namanya melakukan latihan-latihan sendiri yang kira-kira menjadi kekurangan saya gitu. Jadi pada akhirnya ketika saya latihan kembali di tim sudah mempersiapkan kondisi saya sendiri. Sama ada Dimas Prambier, cara mengubah kelemahan khususnya postur badan menjadi kekuatan bisa bersaing dengan pemain lain yang secara postur lebih ideal bagaimana sih? Ya namanya manusia gak ada yang sempurna ya. Kembali ke saya punya kekurangan yaitu postur. Ya saya kalahkan itu dengan rasa percaya diri saya yang tinggi itu sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya kepada kami berdua. Dan jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa jaga imun tubuh kalian dengan minum Kreatin Deng The Real Energy Drink.